Musim-musim panas ni gak. Kalau ada kipas portable gini ni gak. Oh wahlah. Nikmatnya rasa deh. Oh, sejuk dia pula rasa supa pasal aircon dah. Oh wahlah. Mari molek boh. Rugi siapa tak cari. Tengok guys. Angin dia tu fuh, laju ni bagi gear 1 ni. Tak pakai gear 2, gear 3 lagi ni. Oh, dengan wak air dia mari kena ke tubuh badan. Rasa sejuk molek. Sekali kita nak sejuk lagi, kita letak ais guys. Ha ni, ais kita masuk dalam dia punya tempat takung atas ni. Kita masuk ke air mineral guys. Ha, kalau air pahit dia tak sesuai sebab dia nak bagi wak ni kena muka ke. Okay? Ambil penutup dia ni. Tutup. Bahagian hadapan ni dia ada 4 button, iaitu button kipas, wap air, lampu dan juga timer. Ha, ni dia punya low, ni median, ni dan juga high. Oh, memang laju guys. Okay, ni dia punya wap air. Kalau kita tekan sekali, dia akan keluar di bahagian tengah saja. Dan kita tekan 2 kali, keluar bahagian ni dan yang ketiga ni. Dan kalau kita buka yang ketiga, dia keluar semua. So, lampu ni dia ada 9 kali lah. Dan lampu ni kita tekan sekali je, dia akan nyala di bahagian belakang. Kalau tengah hari ni tak nampak sangat. Kena buka pada waktu malam lah. Untuk timer ni, kalau kita tekan kali pertama, ini untuk sejam. Kali kedua, 2 jam. Dan kali ketiga, 3 jam. Untuk bahagian atas ni, dia ada pemegang. So, boleh bawa lah ke mana-mana kan. Kalau untuk bahagian belakang ni, cucuk USB ni, dia adalah Type-C lah. Dan belakang dia ni guys, kita kena sambung dengan powerbank lah. Guys, jangan lupa dapatkan portable fan mini ni. Okay, boleh tekan di beg kuning ataupun tekan link yang saya sediakan. Terutamanya promosi yang akan berlangsung pada 5 hari bulan 5 nanti. Okay guys, semoga bermanfaat untuk semua. Kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye.